Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Bayu Setiawan dengan NIM 1946-1066. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan yang selesai scan lampu 7 dari aplikasi Autodesk Inventor. Oke, langkah pertama kita create sketch. Kita pilih front plan. Kemudian kita membuat rectangle dengan ukuran 100 x 20. Pilih rectangle 100 tab 20. Kemudian buat lagi di sini ukurannya 100 kali 40. Dari mana 40? Karena ini radius 20, berarti diameternya 40. 100 step 40. Kemudian ini 58, radiusnya 25, berarti 50. Jadi 50 step 58. Circle ini, kemudian di sini 20, kemudian ini kita delete, kemudian trim. Delete, trim lagi, finish sketch, extrude, ini setebal 10, simetrik. Oke, visibility kita nyalakan, extrude, ini setebal 50, tambah 10, tambah 10, berarti 70, sini 70, simetri. Oke, kita matikan. Fillet radiusnya 10. Sini. Kemudian di sini. Oke. Create sketch di sini. Kemudian kita buat slot. Sini. Dan di sini. Dengan radiusnya 5, artinya diameternya 10. Kemudian kita buat rectangle dengan ukuran 30. Kita pakai yang finish sketch, extrude. Oke, selesai. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.